dikatakan di sini bahawa Islam, politik, undang-undang dan kebudayaan dijaga. Dijaga oleh Islam. Yang ni yang bertepatan, yang tidak keluar daripada agama. Ya, ada orang tanya ustaz tu yang pengantin baru punya apa ya? Renjis, ha, renjis. Ya, dia menepung tawar tu. Direnjis, renjis, dipilis, ditepungilah tawar. Hai beras kunyit ditabur, disiram si air mawar. Oh tu, tu hak lama-lama teringat balik tu. Yang lama-lama lah, dia teringat balik. Okay. Tak apa, awak nak pasang lagu tak ada salah. Tetapi, apabila mula menepung tawar, tuan-tuan boleh tengok dalam budaya agama Hindu itu mereka percaya, ya, mereka percaya bahawa menepung tawar itu adalah menghalau roh-roh jahat. Sama seperti orang Melayu dulu, mambang tanahnya, mambang anginnya, jauh segala mambang. Ha, itu ya, ya. Jadi ini semua ciri-ciri yang berlawanan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, Islam adalah satu fenomena agama yang bersifat politik kerana pengasasnya adalah seorang nabi dan seorang ahli politik yang bijaksana ataupun seorang negarawan, kata Trostman. Dia kata apa? Islam adalah fenomena agama yang ada sifat politik di dalamnya. Mana mungkin kita nak pisahkan agama dengan politik? Pisahkan agama dari parti boleh, tapi politik tak boleh. Nah, politik sebab urusan ummah, urusan membina negara, urusan jaga rakyat, urusan jaga jiran, itu politik. Maka takkan dapat dipisahkan kerana agama suruh kita tengok jiran-jiran dan sebagainya. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang Islam dengan Islam apa? 6 perkara. Bila bertemu maka bagilah salam. Siapa bagi dulu dia dapat pahala. Orang yang kemudian tak ada lah dosa, pahala dia kurang sikit. Ya. Apabila dia menjemput maka wajib hadir, terutama wali matul urus, hadis yang sahih. Kenduri kahwin kalau dijemput wajib hadir kecuali ada aral yang melintang. Apabila dia bersin lantas dia berkata excuse me, tak payah apa-apa. Bila dia bersin dia kata alhamdulillah, wajib kita doa yarhamukallah. Wajib, kalau tidak dia tuntut. Dia tuntut, ya Allah, hari itu saya hasyim 2-3 kali. Saya pun sebut alhamdulillah, siapa pun tak sambut. Dia tuntut di akhirat besok. Apabila dia nakkan nasihat, kena bagi nasihat. Apabila dia sakit, kena ziarah dia. Dan kalau nak ziarah, tengoklah dia sakit apa. Kalau dia sakit kencing manis, janganlah bawa benda manis-manis. Oh, betul. Jangan tiba-tiba pergi baca Yasin hujung kepala macam nak mati dah kawan tu. Dah tak suruh begitu. Dan apabila dia mati, iringkanlah dia sampai ke tanah perkuburan.